Hai semua, okay, hari ini kita ambil barang di J&T, apa nama ni? Nampak, okay tu j&texpress di Inanam sini. Sorry, mata ada bengkak sikit, ada sesuatu lah. So, inilah dia barang yang kita ambil. Lagi ini kunci kacau betul lah di jari. Aduh, tengoklah tu. Okay, itu dia. Kotak warna hitam. Dan emang sana saya ini naik motor. So, nanti sampai rumah lah baru kita buka apa, tengok apa dalam isi kandungan dia kotaknya. Okay, ciao. Sekarang kita buat unboxing. Itu dia Osmo Action. Okay, ini adalah Osmo Action. Osmo Action ni saya beli dari drone Kajang. Okay, bos dia nama Alan. Bertempat di lokasi di Kajang, Selangor. Okay, bos menggunakan courier. J&T. Okay, j&texpress. Okay, kirim semalam, hari ini sampai, satu hari. Okay. Ini simpan dulu. Semua action, tengok apa lagi dalam ni. Wow. Ini bag Osmo. Ini full Osmo Action accessories kit. Kira saya beli combo kit lah mungkin ni. Okay. Sekarang kita buang kotak besar ni. Kotak bawah lu. Sorry. Sisi skit, strong skit, okay. Osmo Action, yes, Osmo Action. Dan ini back, kita buka back ini dulu. Unisky Production Shah Drone Kajang, ya itu dia. Inilah dia. Ya, servis memang terbaik Drone Kajang. 5 bintang saya bagi. Siapa yang beli drone dari sini, bos dia sendiri akan ajar macam mana mengendalikan drone dan sedikit ilmu drone. Okay. Itu nama bosnya, Alan. Ini alamatnya. Harga pun sangat-sangat berpatutan. Tidak rugi beli dari sini. Okay. Yang paling penting
kita beli, dia segera post barang yang kita beli. Itu yang paling penting, terbaik. Ini wow. Aja nih, buka bag lu, buka ini lu, kasih-kasih geram, kasih geram lu. Oke, ini kita simpan tepi lu. Ini buku simpan tepi. Ini apa pula ini? Ini bag comel. Ini udah semuanya tuh, kita tengok lah gimana mau simpannya. Ini simpannya dulu. Okay, now kita buka ini. Okay, post-mortem. Post-mortem dikatakan pesaing kepada GoPro 7, GoPro Hero 7. Saya tidak pernah guna action camera GoPro. Sebelumnya saya guna yang action cam yang murah-murah daripada China, harga 200 ke bawah, tapi gambar masih terbaik. Bukan soal benda gadget yang kita pakai, tapi skill orang yang pakai gadget itu yang paling penting. Jangan jealous. Terbaik nih. Okay. Itu dia. Bismillah. Allahu Akbar. DJI Osmo Action. Okay, here's my action. Okay, simpan di sini. Ini kita tengok poplar dalam ni. Kalau kita kecil ni, macam mana buka ni? Di sini. Wow. Aksesori ini pun saya tidak tahu apa fungsi. Ini cable ada dalam ni, pengetat skrup. Ok, ini kalau tengok dari bentuk boleh simpan di helmet ataupun kereta atas kereta mungkin lah, tapi lebih kepada simpan di helmet lah mungkin ni. Ok, ini apa ni, mari kita buka ya. Ya, itu dia bateri yang comel. Wow. Oke, itu yang ada dalam kotak nih. Sekali lagi ditunjuk. Simpan dulu sini. Ini. Ini sekarang kita buka ni pula. Aksesori for Osmo Action aksesori. Made in China. Kita baik bro. Okay, ini untuk simpan di dada. Ini. Ini GoPro boleh, GoPro pula, sorry. Osmo Action boleh simpan sini di dada. Kayak menunggang motor, berlari.
berenang segala-galanya lah, boleh. Okay, ini terbaik. Lagi handle grip motor basikal. Okay, macam-macam ni pun ada. Wow, monopod, floating monopod, floating monopod ni kegunaan. Jadi kita jatuh risau kita punya penyelesaian yang hilang di dasar plastik laut ataupun sungai. Okey, monopod pun ada, monopod biasa-biasa ya. Baiklah, ini mesti ada. Okey, bila kita buat, penting kita tengok dulu DJ itu semua ni. Kita sebab tapi memang terbaik sesuai semua dah. Okay, ini kita simpan bawah. Okay, yang dinanti-nantikan Osmo Action, DJI Osmo Action, keluaran pertama action camera oleh DJI. Okay, buka tu. Okay, dia sudah siap simpan di casing ya. Yang sebenarnya kalau ikut, oh, ini bukan casing waterproof ya. Ini casing untuk kita, memudahkan kita untuk letak kamera ni di atas penyangkutnya. Tak apa-apalah. Okay, kita buka dulu ni. Baru kita boleh tengok rupa sebenar Osmo Action ni. Okay, yes, ini dia punya casing. Okay, ini dia. Tanpa casing. Okay, screen belakang yang luas, juga terdapat screen depan. Mungkin kita boleh buka sini. Besar, mantap. Di belakang yang okey. Okey, sekarang kita try untuk on-kan dia. Okey. Ini butang on. Ini butang record. Ini butang on. Activate with DJI Mimo. Okay. Okay. Dia baca situ. Scan the QR code or install the DJI Mimo application from application store. Okay, itu kita buat kemudian lah. Okay, okay guys, ini adalah barang-barang yang terdapat dalam kotak unboxing tadi. Okay, kamera Osmo, Osmo Action. Dan aksesori tambahan, bag, casing, lanyard, puas hati. Terima kasih kepada Drone Kajang atas servis yang terbaik. Dan sekiranya anda berminat untuk mendapatkan gadget-gadget daripada jenama DJI, bolehlah menghubungi Drone Kajang melalui Facebook, Instagram. Just type Drone Kajang dan anda akan lihat semua luar di situ. Okay,
Nantikan video seterusnya, video setting, video operation dan juga contoh-contoh video serta contoh-contoh gambar daripada DJ Osmo Action. Okay, sekian untuk sekarang dan ciao dulu.